Hai guys, saya mau bikin rujak dayak ketingan pakai bahan seadanya yang saya dapat ya. Lalu siapkan singkong yang sudah dibersihkan, nanas, anak nangka, cabai rawit merah, garam penyedap rasa, terasi bakar, dan Royco rasa ayam. Oke lanjut, yang pertama kita tumbuk singkongnya dulu karena ini termasuk bahan yang agak keras ya di antara bahan-bahan yang lain. Selanjutnya kita tumbuk anak nangka. Lanjut nanas, cabai rawit merah sesuai selera, dan jangan lupa tambahkan terasi bakar, penyedap rasa, Royco, garam secukupnya. Bersama-sama.